Bagaimana Hanta Muyama kali ini mencoba menutup. Sayang sekali pemirsa, ketika Hanta Muyama gagal menutup bola dari yang dibuat oleh barisan belakang kita, di situ dipatahkan oleh Andri Tani. Lagi kali ini Ahmed Hamdoni pemirsa. Tepukan Ahmed Hamdoni dan bahaya. Pemirsa, ketika sebuah permainan yang dilakukan gol kedua bagi Jordania, unggul ruang tembak, tidak ada yang mengganggu. Kita lihat back langsung berhadapan dengan pemain-pemain lawan. Gelandang masih agak jauh. Samyama kali bisa merebut bola. Andritani Ardiasya. Kali ini ada Nobri Siawan. Andritani. Oh, bahaya kembali pemirsa. Bahaya kembali dan kembali ini pertahanan Indonesia membuat gol. Situasi yang tentu baiki kesalahan ya. Iya. Badim ini memang lahir di Belanda tapi dia bukan pemain naturalisasi. Dan tendangan di depan. Oh, kembali lagi kita lihat pemirsa. Bagaimana tendangan Jordania yang unggul atas Indonesia. Itu yang saya katakan tadi, ini pemainnya. Kalian pemirsa tambah buatan Alvidiani. Beto, Gustavo. Belajar yang cukup jauh. Di mana kali ini?